Apakah hukumnya sujud di atas lantai atau tanah tanpa beralas sajadah? Assalamualaikum. Infaklah dengan link di bawah. Terima kasih. Jawapan Mufti Wilayah dalam Al-Kafi #1510. Hukum sujud di atas tanah atau lantai tanpa beralaskan sajadah adalah sah dan hukumnya adalah harus. Selagi tempat tersebut tidak terdapat najis, maka boleh didirikan solat di atas lantai dan tanah walaupun tanpa alas. Para fuqaha telah menetapkan syarat sah solat adalah bersih daripada najis pada badan, pakaian dan tempat solat. Maksudnya, najis di sini adalah najis yang nampak dengan mata kasar. Jika kita beranggapan, yakni kita syak sahaja, tempat itu bernajis dan tidak nampak pun najis itu, maka ia dimaafkan dan boleh solat di situ. Ini bertepatan dengan kaedah fiqh, al-yaqin la yazulu bisyak. Perasaan was-was tidak akan menghapuskan keyakinan. Maknanya, walaupun tempat itu orang lalu-lalang dan pijak dengan kasut mereka yang kita tak nampak najis, maka ia dikira tidak mengapa dan dimaafkan. Ini kerana Allah memberi kelebihan kepada umat Nabi Muhammad dengan menjadikan seluruh muka bumi ini sebagai tempat sujud untuk mendirikan solat di atasnya, kecuali kuburan dan tandas. Ini seperti yang disabdakan oleh Rasulullah. Al-ardu kulluha masjidun illal maqbarah wal hammam. Maksudnya, setiap jengkal di bumi ini merupakan masjid, yakni tempat sujud untuk solat, kecuali di atas kuburan dan tandas. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kesimpulannya, pertama, boleh solat atas lantai dan tanah tanpa sajadah. Kedua, selagi tidak nampak najis di tempat tersebut, maka dikira suci. Walaupun ada orang yang lalu-lalang dan memijak-mijak di kawasan itu, dan ia tetap boleh dijadikan tempat solat. Ketiga, namun jika ada sajadah, gunakanlah sajadah kerana itu lebih baik. Semoga bermanfaat kepada rider dan mereka yang bermusafir. Transformasikan fikir kita dan terus kuat memahami masalah agama. Assalamualaikum.